bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah ketahuilah sesungguhnya diantara ibadah yang Allah syariatkan setiap tahunnya adalah ibadah kurban bagi yang memiliki kemampuan harta wajib baginya untuk berkorban, baik dengan seekor unta, sapi, domba atau kambing. Dan sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berkorban. Di dalam Al Qur'an Allah berfirman, Inna a'atina kal kausar rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah untukmu. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dua hal. Perintah untuk sholat dan perintah untuk menyembelih. Yang dimaksud dengan menyembelih di sini adalah kurban. Demikian pula Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun, walam yudahi." Fala yakrobanna musallana Barang siapa Yang memiliki keluasan rizki Tapi dia tidak berkurban Maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami Demikian pula Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya kurban. Bahkan beliau sampai berkurban dengan 100 ekor unta menunjukkan kepada kita bahwasanya kurban adalah ibadah yang sangat agung ibadah yang Allah wajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan dan di balik itu juga ternyata kurban memiliki hikmah yang sangat banyak di antaranya orang yang berkurban berarti dia telah mentaati perintah Allah dan rasulnya mengikuti suri tauladan kita yakni Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula dengan berkorban terwujud dalam diri kita perasaan solidaritas sesama muslim karena tentunya banyak sekali saudara-saudara kita yang mereka tidak mampu ia ingin merasakan daging unta daging sapi daging kambing maka saat inilah yakni pada hari raya Idul Adha merupakan saat yang tepat untuk memberikan bantuan kepada mereka. Demikianlah menunjukkan kepada kita bahwa kurban adalah ibadah yang sangat agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riyadh Farm, amanah profesional.